Harga besi masih stabil, harga logam juga masih stabil, harga kardus tambah hajur. Oh no! Teman-teman, kali ini kita mau menginformasikan harga besi yang masih cukup stabil di angka 5.000-an ke atas. Namun harga kardus saat ini semakin merosot, woy. Kita beli itu cuma 1.800. Harga besi premi saat ini kita beli ya di angka 5.800. Besi A ya 5.500. Besi B ya 5.000. Untuk kawat, kompor, pipa ya 3.500. Kaleng-kaleng 3.700. Seng 3.000. Ya baguslah saat ini. Ya lumayan stabil harga besi saat ini. Untuk harga kertas masih sangat bagus. 4.5 standar. Untuk buram ya 3.000, doplek 1.200. Ya, yang paling menyedihkan ya harga kardus saat ini terus merosot. Bati 200 tok per kilo. Dulu 3.000-an, 3.5, sekarang 1.800. Ajur. Ya, demikianlah info harga besi tua yang masih stabil, namun harga kardus dan doplek semakin merosot. Semoga kita diberi kesabaran di dalam menjalankan usaha rosok ini. Gudang sebelah ya sedang giling plastik. Ning iki wis mati mesine lho. Langsung plong suarane. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.